Kana? Ya lek rono mapku berubah. Hah? Lek rono mapku berubah. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kita mulai perjalanan hari ini dari kawasan Desa Jiblok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Dari Jalan Raya Bendosewu, kita melaju ke arah barat. Sejarah nama Desa Jeblok diawali dari kisah rakyat yang menyebutkan bahwa pada saat Desa Jeblok masih berupa hutan, dikenal dengan banyaknya pohon jambu biji. Pohon-pohon jambu biji tersebut tumbuh dan sangat lebat. Dan saking lebatnya, banyak buah jambu yang berjatuhan ke tanah. Jatuhnya buah jambu tersebut oleh masyarakat dijadikan sebutan Desa Jeblok dari bahasa Jawa ceblok atau jatuh. Batas-batas wilayahnya, sebelah utara Desa Pasir Harjo, selatan Desa Jabung, barat Desa Tumpang, dan sebelah timur Desa Bendosewu. Masuk Desa Tumpang, Kecamatan Talun. Masuk kawasan Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Desa Sawentar terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Tawang, Dusun Tegal Rejo, Dusun Cintong, dan Dusun Sambong. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tingal, timur berbatasan dengan Desa Tumpang, selatan berbatasan dengan Kelurahan Satreyan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Banggo.
masuk Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kanigoro. Kanigoro adalah ibu kota Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, batas utara dengan Desa Samentar, timur Desa Samentar, selatan Kelurahan Satreyan, barat berbatasan dengan Desa Tlobo. Kanigoro memiliki 3 dusun, yakni Banjarejo, Jajar, dan Kanigoro. Masuk Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro.
Belok kiri. Piye kae? Piye? Piye le omong? Terus di jalan raya Gamblang sejauh 1 km. Masuk Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro. Desa Gaprang terletak 4 km dari Kanigoro yang merupakan ibu kota Kabupaten Blitar dan 3 km dari pusat kota Blitar. Gaprang merupakan sentra industri gula kelapa. Batas wilayah Desa Gaprang sebagai berikut. Sebelah utara Desa Papungan, timur Desa Telogo, selatan Desa Gogodiso, dan barat Desa Kuningan. Masuk Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro. Kuningan merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Salah satu wisata di Desa Kuningan adalah wisata religi makam Syekh Abu Hasan Syekh Abu Mansur, Mbah Mujair, penemu dan pembudidaya pertama spesies ikan mujair. Merupakan putra daerah Desa Kuningan. Terima kasih, Matur Suwun Cah. Perjalanan kita kali ini menyenangkan. Mau jalan kemana lagi kita? Tulis di komen ya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ziarah wali bisa.
Ah, betul ya? Terus sejauh 1,5 kilometer. Jadi, jadi. Berapa sih? Tunggu dulu. Masa 12? Hah? Masa 12? Itu berapa? Kok matung nanti? Hah? Kok matung nanti? Tana? Ya lek rono mapku berubah. Hah? Lek rono mapku berubah. Halo. Lewat ngunut ya. Lewat ngunut apa Karanggayam? Ngunut berarti. Ngunut. Lurus terus. Lurus terus.